What's up my friends, back with me Randa Kegas Ekos di my reaction time. Jadi karena banyak yang suka sama reaction, kita bikin pertama kali waktu itu dan di channelku reaction video pertama di YouTube Jakarta Beatbox. Tutorial pertamaku. Iya yeah, kan, dan itu cringe parah. Kalian yang belum nonton mesti nonton. Tapi dari komen mereka sih tersanjung gue bacanya. Masa? Gitu-gitu video cringe. Kita bisa beatbox loh. Oh, ada yang komen gitu ya? Iya, ada yang komen gitu banyak. Ya, terima kasih teman-teman Gazelion yang mantap ngebelain walaupun aku jujur aku aja agak sedikit agak sedikit tergelitik ya karena lihat mukaku yang kurs banget. Ya, kurs. Gimana kabarnya hari ini? Yoi, kita akan reaction e-boys kalau kata e-boys. Kata Mas Korigor, yeah, yeah. E-boys ya. E-boys. Kalau kita bilangnya nih DJ Ahmad, KUP Roy, Jamet Kuproy, KUP. Oke. Mari kita mulai reaction time-nya. Yes. Video pertama. Asik. Yeah. Bentar. Anda umur berapa? Kecilin dikit. Kuping saya agak sedikit berdarah ya. Ini kaget. Tapi kenapa ini beda gerakan ya? Yang kiri begini, yang kanan ngilang. Udah begini aja. Lanjut. Lanjut. Asik. Ini yang itu luwes. Dengkulnya agak kopong ya. Iya, luwes. Jadi dengkulnya tuh harus kayak yang... Coba Bapak. Nah, hati-hati. Hati-hati. Kenapa dengkulnya bisa goyang-goyang kiri kanan gitu? Dengkul saya nggak bisa loh. Dengkul ini masih strong dengkulnya ini ya. Itu kayaknya lemes banget dengkulnya. Next. Bertiga. Iya ini siapa? Loh, kok ada Erlangs? Bentar dulu. Itu Erlangs bukan sih? Iya emang. Erlangs kan? Erlangs dulu. Itu Erlangs. Kok ada Erlangs? Kok? Bentar. Bang, pasang lampu yang benar. Tuh lampunya belum selesai tuh, yang di atas tuh. No. Masih ada kabel. Kabel tuh selesain dulu dah, asli dah. Bikin TikTok orang dibayar bikin bangunan, ya ampun. Ini kalau misalkan rumah gua kemarin yang bikin kayak gini, gua keplakin bener. Dibayar buat bangun rumah tuh lihat, belum selesai tuh listriknya kemana-mana, ntar kostrat gimana? Oke, okay. Kalau ini bukan Kupro ya, dia Kupro, ya. Kayaknya punya toko HP sih. Punya ini apa pegawai biasa. Kelihatan guys, yang mana yang beneran Kupro sama yang enggak, sama yang buat lucu-lucuan. Buset tuh belahan. Okay. Belahan ini belahan counter. Beneran Kupro yang ini nih. Nah, ini Kupro. Iya, satunya santai banget sambil ngerokok. Yoi. Ai. Ini harus di sensor nih bagian ngerokoknya ya. Ai. Aya. Lentur bet lentur gini nih. Kayak ini tau enggak lo yang di bengkel-bengkel tuh? Iya. Iya, yang belakangnya udah malu duluan. Yang belakangnya udah gini ya. Udah tepok jidat. Temen gua kenapa nih? Gua rasa dia abis makan Baiklin tuh. Tuh liat deh, Fanta dicampur Baiklin tuh di bawah tuh guys, lihat guys. Lu, aduh. Kalau oplosan jangan aneh-aneh gitulah. Asik. Ai. Oke, itu setengah setengah Kuproy, setengah siluman. Ini minum Baiklin pak. Wadidaw banget nih. Yoi. 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 Ada hero nya dong di sini. Hero ML ya. Oke, okay, next video. Buset. Oke. 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 Silang jinjit. Silang jinjit. Tipe tipe. Loncat Kuproy. Set mukanya garang bener. Dengkul dinding. Mukanya kayak kanebo ini ya, kayak kanebo expired. Robek, kaku robek. Bener. Robek, robek. Lemesin dikit, Pak. Dengkul udah lemes tuh.
Wah, ini yang legend ini. Aduh. Ini apa nih yang di sebelahnya nih? Sebelahnya game Fortnite. Oh, eh. PUBG deh kayaknya. PUBG atau Fortnite sih? Nah, gua enggak tahu lah. Pubek, pubek. Nah, itu Sasuke tadi ya. Sasuke itu lagi apa namanya? Amaterasu ya kan? Kelilipan. Ding ding ding. Aduh. Usen. Ampun. Bedah. Asli itu ada inian semen loh. Kayaknya mereka emang ini dah. Yang satunya enggak. Gua rasa ya, karena viral, jadi mereka ngikut. Sengaja bukan iya. Ngikut. Mereka sengaja nge-setting itu gimana caranya mereka dibilang kupro, jadi oh. Truk semen apa itu ditaro, syutingnya di bangunan. Padahal mungkin mereka bukan kuproy. Mungkin mereka enggak bukan kuli proyek beneran, tapi karena viral nih supaya gua naik di TikTok, mereka masukin ini beneran. Oh, kita tuh lagi ada rumah dibangun tuh di situ. Yuk, kita syuting di situ yuk. Gitu. Jadi semakin kupronya dapet tuh semakin viral dan iya sih. Bener enggak, guys? Coba kalau bener kasih ini. Kasih minyak tanah. Iya, ya. Ya. Idih. Asik. Idih. Ini siapa yang ngikutin siapa? Ini jogetnya itu loh, ini. Jogetnya enggak sesuai tempo dia. Buset. Oh, dua style yang berbeda, baik. Collab ya, collab jauh. Karena lagi COVID jadi enggak boleh ketemuan. Itu yang sebelah kiri tadi lihat deh, dia membuat sebuah lingkaran di tanah gitu ya. Itu mau kucio sih bentar lagi. Mau manggil ini. Summon. Mau manggil apa tuh? Aduh. Ulernya Sasuke. Mikir. Lupa gua. Tuh kan bener kan gua? Lihat deh. Bukan. Makin ngebikin bahwa ini biar iya, biar dilihat kuproy, biar dikata kuproy, biar lucu gitu. Padahal mungkin dia bukan kuproy. Masa kuproy pakai jaket proyek terus habis itu sepatunya sepatu ini fans, bukan fans sih, apa sih itu ya, pokoknya gitu dah. Harusnya kan kalau misalkan emang dia kuproy beneran, dia pakai sepatunya sepatu yang itu loh, boots. Dan pakai helm atau apa kayak. Oke, nggak apa-apa, kita lihat. Yang belakang malu-malu, Anda kurang menjiwai Pak. Yang belakang nih yang merah menahan-nahan. Lemesin aja, Bos. Keluarkan aja. Sekalian. Dia lagi. Kalau ini gua kayaknya ngelihat dari cemong-cemongnya dia habis ngechat beneran nih, dan lihat bajunya nih. Mungkin tadi teori gua yang awal salah. Karena dia lengannya ada catnya, terus habis itu belakangnya catnya belum selesai. Oke lah, mungkin Anda kuproy beneran. Ya kami tidak tahu. Kita kenapa ngebahasnya ini ya? Kuproynya ya, bukan jogetnya ya. Oke, buset. Kayak apa kayak pernah kayak aduh. Ini kalau misalkan apa sih? Buzuzima. Buzuzima tuh apa sih? Enggak, gue baru mau bilang ini kayak ini yang biasa gue ketemu di laut. Ah, apa tuh? Itu loh, ikan pedang itu. Yang di sushi enak banget. Malah karakter Tekken nih kayaknya. Bukan Tekken ding. Lah, lagunya apa dia? Jogetnya apa? Ya. Yeah. Lagunya beda, lagunya. Bukan yang itu yang lagi viral, Pak. Lagunya salah, Pak. Iya, iya. Rambutnya sih udah ini banget. Udah lumayan ngeselin. Itu pakai celana apa pakai apa sih? Pernah pakai rok sih itu. Lihat dah. Itu jaket dibalik deh kayaknya. Jaket dibalik. Belakangnya nyambung. Itu kok kayak jaket deh. Apa tuh celana apa rok sih? Kita serbok kemana-mana. Aduh, kita bahasnya kemana-mana jadi. Makan banyakan apa? Makannya yang banyak. Banyak yang dikit. Trauma ya, semuanya kurus-kurus ya. Keren, pengen mana keren, tapi ya memang gimana ya, kita kan
nggak bisa ini juga. Nggak semua orang itu kayak lu kan makan banyak makan dikit sama. Segitu-segitu aja. Oke, ini bikin tutorialnya nih dia. Oke. Apa nih? Kayak punya lutut enggak tuh? Boleh, bagus. Arbi mantap. Mantap, bagus. Dia bikin tutorialnya. Ini jangan-jangan dia mau bikin channel khusus goyang kupro. Bagus. Gua dukung. Itu yang pas terakhir dia antara gua bingung tuh. Dia goyang kupro, geter-geter gitu atau cosplay jadi vibrator. Oke, ini yang original nih. Yoi. Yoi, kipasnya itu lo muter. Biar adem. Bajunya taruh di situ, baik. Asik. Tuh tangan udah kayak tentakel. Lo tau gak tentakel octopus tuh yang di anime. Iya. Ada. Yang di ini dah anime yang udahlah. Lanjut. Oke. Set tangannya kenceng banget. Forearm-nya sih mantap. Kaku ya, agak kaku gerakannya ya. Kelihatan. Kurang kayak tentakel. Jadi intinya kalau mau bagus, abis jadi tentakel. Geter. Itu. Next. Lama-lama ketendang HP-nya. Kacong Ciraja Sen. Yoi, dia raja pasir ya berarti. Suka ngangkat pasir. Digara dong. Wih, ngeri lu. Yang tadi Sasuke Chidori ya kan? Gara. Yang ini Gara. Wah, ini Kakashi nih. Ini yang tadi nih, Kakashi nih. Yoi, pakai masker. Pakai masker semuanya apa hidungnya keluar gitu dah. Mulutnya doang yang gak guna lah maskernya. Oke, itu tadi reaction pertama kita atas jamet Kuprois ya kan? Atau jamet E-Boys Kuprois. DJ Amet. Kita cuma bercanda ya, jadi just for fun. Gue actually lama-lama suka karena gue juga main filter yang di Instagram itu. Ya Allah. Yang dinding ada tuh di Instagram filternya. Jangan lupa dikasih like, comment, dan subscribe kalau kalian suka sama reaction time kali ini. Nonton videoku yang sebelumnya, nyalain notification-nya supaya kalau aku bikin video lagi kalian dapat pesannya atau notification-nya di handphone kalian. Follow Instagram @gazelcross dan Benedicto Dani. Terima kasih Mas Dani udah nemenin. So, keep smile on your face and I will see you guys on the next video. Next reaction apa? Tulis di komen ya, nanti kita kerjain. Cheers. Bye.